Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fluida statis. Soal yang pertama yaitu dimensi dari besaran tekanan adalah titik-titik. Untuk mencari dimensi kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari tekanan dan satuan-satuan yang ada pada tekanan. Di mana rumus tekanan adalah P sama dengan F gaya dibagi dengan luas bidang tekan, di mana F itu adalah massa dikali dengan gravitasi dan A adalah luas bidang tekan. Kita ketahui bahwa M ini mempunyai massa atau mempunyai satuan kilogram, sedangkan percepatan gravitasi ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat dan luas itu adalah meter kuadrat. Kemudian kita M kuadratnya kita naikkan, kilogram dikali dengan M dibagi S kuadrat dikali dengan M pangkat min 2. Kenapa ini min 2? Karena jika berpindah ruas, bilangan itu akan berubah tanda. Jika awalnya positif, maka akan menjadi negatif. Nah, sebelumnya, kilogram, ini M, S-nya ini kita naikkan juga menjadi pangkat min 2 dikali M pangkat min 2. Kemudian kita satukan. Yang sama kita satukan. M pangkat 1 dikali M pangkat 2 menjadi M pangkat negatif 1 dan S-nya pangkat negatif 2. Dimensi dari kilogram adalah M dan dimensi dari meter atau panjang itu L. Dimensi dari waktu adalah T. Nah, dimensi ini harus diberi tanda kurung. M L-nya pangkat min 1 dan T-nya pangkat min 2. Nah, jadi dimensi dari tekanan adalah M L pangkat min 1 dan T pangkat min 2. Kemudian soal selanjutnya, massa jenis bola yang massanya 0,6 kg dengan diameter 10 cm sebesar titik-titik kilogram per meter kubik. Seperti biasanya, kita akan buat dulu yang diketahui. Massa 0,6 kg di mana diameter 10 cm. Jika diameternya 10 cm, maka R-nya adalah 5 cm. Karena ini satuannya masih senti, maka kita harus merubahnya ke dalam satuan meter. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah rho, massa jenis. Oke, sekarang kita mulai jawab. Rumus dari massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Karena dalam soal volumenya ada bola, maka di sini kita tulis volume bola. Massa, volume bola itu 4 per 3 VR pangkat 3. Oke, kita masukkan nilainya. Massanya 0,6 dibagi 4 per 3. V-nya kita masukkan 3,14 dan R-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter.
Kita kalikan dulu antara 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat kalikan 3. 0,6 4 per 3. Nah, 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3 ini 125 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita kalikan 3,14 kita kali 125 kali 10 pangkat 6 ini 392,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4 per 3. 4 per 3 dikali 392,5 kali 10 pangkat 6 adalah 523,3 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini pangkatnya kita naikkan kembali ke atas. Berarti 0,6 kali 10 pangkat 6 dibagi 523,3. 0,6 dikali 10 pangkat 6 atau dikali 1 juta ini hasilnya 600.000. Dibagi 523,3. Makanya hasilnya 1.146 kilogram per meter kubik. Nah, jadi hasil dari pencarian kita massa jenis bolanya itu sebesar 1.146. Nah, demikian penjelasan kita mengenai fluida statis pada untuk mencari tekanan dan mencari dimensi tekanan dan mencari massa jenis benda.